Ya hari ini kan hari Pendidikan Nasional. Aku sama Gigi di sini. Karena hari ini ada Pesta Pendidikan 2017 diselenggarakan oleh kawan kita juga. Ini juga dihadirin oleh beberapa banyak sekali siswa-siswi. Wah, aku sama Gigi di sini sangat peduli banget. Apalagi sekarang kita udah punya anak dan avatar yang memang kita berharap generasi-generasi selanjutnya itu bisa mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik, lebih pinter, harus lebih baik daripada generasi orang tuanya. Ah, sudah mempersiapkan pendidikan untuk avatar belum? Kalau avatar ya kita mempersiapkan dari sekarang seperti asuransi pendidikannya supaya avatar bisa sekolah setinggi-tingginya. Juga ya kita lihat juga kemampuan anak kita avatar nanti dia sukanya kemana. Kan ada pendidikan akademis dan juga non-akademis. Tapi segimana mungkin sebagai orang tua harus bisa peka untuk menyiasati dan mengarahkan anaknya supaya mendapatkan pendidikan yang paling terbaik. Pendidikan kan sebenarnya kan nggak harus dari sekolah aja ya, dari rumah itu kan juga ada, maksudnya dengan adanya acara kayak gini mungkin kan bisa buat aku sama Raffi dan Freddy gitu juga sama semuanya. Kalau sebenarnya pendidikan itu nggak cuma yang ada di sekolah aja, nggak cuma guru, tapi kita semuanya yang ada di rumah berikut kayak mama, papanya, barunya, siapa aja pun yang dibantu itu semuanya itu adalah unsur faktor pendidik juga buat setiap anak. Jadi semuanya nggak bisa di sekolah, nggak bisa cuma di sekolah aja, kita harus mulai dari rumah. Dan aku yakin banget semua anak itu tuh harus mulai dari rumah gitu. Pendidikan itu harus mulai banget dari rumah karena fondasinya itu dari rumah gitu. Kalau di luar itu bisa aja pengaruhnya buruk, tapi semuanya balik lagi harus dari awalnya gimana kita mendidik anak. Pasti lagi sumber sekarang belajar di rumah dulu kayak Gigi dia pernah ngajar. Pernah ngajar di sekolah, dia pernah jadi guru TK. Apa mau contoh kita? Udah? Udah? Sendiri dilanjutkan belum? Udah, Bang. Bang, mau izin, Bang. Mau izin. Ya.